Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video di Aman. Yang mana hari ini kita akan buat pandang pertama peranti terbaru daripada Google, iaitu Google Pixel 5. Peranti ini adalah peranti mercu daripada Google. Ya, Google memanggil Pixel 5 ini sebagai peranti mercu mereka walaupun spesifikasi dalamannya adalah spesifikasi sebuah peranti kelas pertengahan. Ini kerana siri Pixel 5 seperti Pixel 4, Pixel 3 adalah siri peranti mercu mereka. Tetapi kenapa ia menggunakan spesifikasi kelas pertengahan? Kerana Google cuba murahkan harga peranti ini. Untuk spesifikasi pula, ia dijana dengan Snapdragon 765G dan buat pertama kalinya, Pixel mempunyai memori RAM 8GB dan tidak lagi mempunyai storan dalaman 64GB. Sebaliknya, hanya mempunyai satu pilihan saja, iaitu 128GB dan dijual pada harga $999. Ya, masih mahal dan agak mahal untuk sebuah peranti kelas pertengahan yang dijana dengan Snapdragon 765G sahaja. Tetapi Google kali ini telah membawakan satu perubahan baru, iaitu pada kamera belakang. Sekali imbas dikelihatan seperti kamera Pixel 4 lagi, tetapi sebenarnya salah satu lensa itu kini adalah lensa sudut ultra lebar. Tetapi menariknya, walaupun tiada lagi lensa telefoto, Google masih lagi memperkenalkan Super Res Zoom yang mana boleh membuat zoom digital 7 kali sama seperti Pixel 4 sebelum ini. Kemudian, perkara paling menarik dalam peranti ini adalah kemampuan kamera yang ditambah baik dan menjadi lebih baik daripada sebelum ini, lagi-lagi dalam videografi. Untuk video kali ini mempunyai beberapa mod penstabilan serba baru yang mana seperti ada cinematic tracking yang mana anda boleh buat panning seakan menggunakan gimbal. Ada juga beberapa mod penstabilan lain yang akan menjadikan rakaman video lebih kreatif. Bukan itu saja, turut mempunyai audio focus yang mana hanya menggunakan peranti ini saja tanpa menggunakan mikrofon luaran, hasil video akan bertambah lebih baik. Lain-lain kelihatan lebih kurang sama saja dengan peranti-peranti Pixel sebelum ini. Tiada perkara yang menjadikan dia wow factor. Sebagai seorang pengguna Pixel yang menggunakan Pixel pada Pixel 1 sehinggalah Pixel 4 XL sebelum ini, saya dapat katakan hasil kameranya adalah lebih kurang sama saja. Yalah, peranti Google sudah pun terkenal dengan kualiti yang agak baik, jadi tidak perlu ada kemas kini yang benar-benar hebat ataupun benar-benar banyak perubahannya. Dan anda akan lihat gambar-gambar Pixel 5 sudah pun memuaskan hati seperti mode portrait, mode malam, night sight mereka kini lebih baik. Kerana dalam night sight kini ada sokongan mode portrait. Dan lebih menarik lagi, apabila anda ingin menggunakan mode ini, anda tidak boleh hidupkannya secara manual. Apabila anda tekan mode portrait, night sight itu akan keluar dengan sendirinya seperti mode astrophotography mereka. Jika ia mengesan kurang cahaya, night sight itu akan dihidupkan secara automatik. Lain-lain pada peranti ini, ia masih kelihatan seperti Pixel 4a tetapi kini lebih premium. Mulanya pada bahagian skrin yang kini adalah menggunakan bezel yang lebih sekata dan juga skrin berlubang. Tiada lagi dahi yang lebar kerana Google telah membuang sensor-sensor soli ataupun motion sense dan kembali kepada penggunaan security pengimbas sebenarnya di bahagian belakang. Kemudian sokongan seperti Pixel Neural Core untuk pasca proses gambar yang lebih laju juga telah dibuang kerana Google kali ini bergantung 100% kepada perisian. Mungkin Google telah sedar yang perisian mereka sudah cukup matang dan tidak lagi perlu bergantung kepada chip tambahan. Tapi semasa kami mencuba peranti ini, ia agak perlahan apabila telah mengambil gambar, lagi gambar portrait ataupun gambar night sight. Masa pasal proses itu mengambil masa daripada 1 hingga 3 saat. Yang mana ini adalah sepatutnya peranti yang premium dan hebat. Tapi pasal proses seperti menggunakan peranti Mi Note 10 ataupun peranti kelas pertengahan, ini tidak boleh diterima, lagi-lagi dengan harga yang mahal seperti ini. Fungsi-fungsi lain seperti perisian wayar, perisian berbalik dikekalkan pada peranti ini. Yang mana ini adalah satu ciri yang menarik. Dan juga bateri ini lebih besar. Google turut menambah mode seperti extreme bateri, yang mana mode penjimatan bateri yang boleh menjimatkan bateri ini tambahan masa beberapa jam. Yang mana aplikasi-aplikasi tambahan semua dimatikan kecuali aplikasi-aplikasi wajib seperti panggilan telefon ataupun SMS masih dikekalkan. Pixel 5 juga adalah seperti Pixel 4 yang mana mempunyai sokongan kadar segar semula tinggi adaptif 90Hz. Ini bermakna anda akan sentiasa rasa peranti ini lancar bila ditatal dan juga pantas dari segi peralihan animasi. Dan disebabkan ia adalah adaptif 90Hz, jadi kandungan yang anda lihat pada skrin ini akan berubah-ubah dan perasaan tatal juga akan berubah mengikut kandungan yang bersesuaian sahaja. Bahan binaan pada panel belakang ini dikatakan adalah aluminium yang dikitar semula dan ia disaluti dengan satu cat yang tebal yang dibuat pada seakan plastik. Apabila disentuh, seakan rasa seperti kertas atau juga kardboard. Disebabkan dia adalah aluminium dan
akan menimbulkan persoalan bagaimana peranti dengan pedal belakang aluminium boleh berfungsi pengisian di wayar. Ini kerana di bahagian tengah ni terdapat satu tertingkap khas yang membuatkan pengisian di wayar masih boleh berfungsi pada peranti ini. Jadi peranti Pixel 5 ini seperti yang saya katakan tadi dijual pada harga $699 iaitu sekitar RM3,000. Penjual-penjual di Malaysia telah menjual peranti ini daripada harga RM3,300 sehingga RM3,600. Dia agak mahal tetapi ini adalah bukanlah peranti untuk semua orang. Dan dia tiada lagi wow factor selain pada kemampuan kamera Pixel yang sedia terkenal. Prestasi adalah seperti mana yang anda lihat pada Snapdragon 765G atau juga lebih kurang sama saja dengan Pixel 4a sebelum ini yang dijana dengan Snapdragon 730G. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman sekarang datang. Assalamualaikum.